Oke bro, jadi ini suasana lagi hujan. Jadi ini untuk sekir klepnya udah selesai ya, udah kinclong lagi. Kemudian yang lain, bakpet yang lain sudah dibersihkan. Kemudian untuk bloknya ganti yang baru. Ini pakai original ya, pakai yang original, dan pistonnya sudah ganti yang baru ya. Tadi rencana mau pakai punyanya Yamaha R15, namun karena barangnya kosong, ya udahlah, karena kendaraan buru mau dipakai, jadi ini memakai yang standar lagi. Nanti untuk kemudian hari mungkin nanti rencana memakai yang kepunyaannya R15. Jadi ini perbedaannya dari R15 itu di bagian kepala pistonnya. Nah, jadi ini kalau untuk di bagian Yamaha NMAX itu kan tengahnya deglong nih. Nah, deglong. Jadi kalau NMAX standar, NMAX all ya. Jadi untuk kalau pakai pistonnya punyanya R15 itu pistonnya lebih rata, jadi kompresinya lebih padat gitu. Nah, ini pakai yang original. Oke, kemudian juga pakinya kita ganti. Nah, ini blok yang lamanya. Ini udah sekir sudah, dan juga di sini udah sedikit porting tipis-tipis ya. Oke, lanjut untuk bagian pemasangannya. Thank you.
Oke, let's go.